Beberapa waktu lalu terlihat Puji lagi perawatan di sebuah salon. Yang menarik adalah ketika dia terciduk lagi cetan dengan Torik yang lagi liburan di Turki. Rupanya Torik dan Puji sama-sama sudah saling memahami, menaruh harap dan hati untuk satu sama lain. Tentu hal ini seiring dengan perjodohan yang dilakukan oleh netizen. Kawal sampai dawat, kawal sampai halal. Tentu bagaimana? Kalian juga penasaran dengan tanggapan Haji Faisal, ayah dari Puji. Begini tanggapan beliau mengenai hubungan trinya. Bukan, ya mungkin dikenal, cuman dia pernah datang ke rumah. Seperti jadi, apa melihatnya? Sosoknya apa sih? Ya, anaknya baik. Itu pandang saya ya, anaknya baik, anaknya cakep. Kalau saya menilai itu suatu tindakan yang sangat bertanggung jawab menurut saya. Kenapa baru sekali itu anak saya di apa barengan dengan dia pulang, diantar, kemudian dia ketemu. Itu kan suatu sikap yang sangat bertanggung jawab. Ya. Bagi saya sih, ya oke, tidak ada masalah. Orang ABG sayang. Oh, ini masih muda ini kulitnya aja halus loh guys. Ini onti gala ini. Onti cantik gue, iya onti rich. Enjoy ya. Enjoy di Juno Hair, hari ini kita lembur. Buat Puji. Kerja lembur bagai unicorn. Puji. Halo. Hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau diapain ini? Ini aslinya cantik banget loh. Amin. Aku kalau mendekat Puji jadi auranya. Ya. Tak hanya Puji yang begitu bahagia usai chatan dengan Torik, kita pun merasa dan ikut senang melihat keduanya, keakraban keduanya yang semakin hari makin tambah kental aja, makin hari tambah dekat aja. Tentunya dengan kebersamaan dan perjodohan yang dilakukan oleh netizen Indonesia, kita berharap bahwa kawal sampai dapat bagi Torik, kawal sampai jadian, dan kawal sampai halal akan menjadi kenyataan bagi hubungan mereka berdua. Karena kita sudah melihat chemistry yang didapat dari mereka berdua, yakni Torik maupun Puji. Kapan video call-nya? Iya, doain ya. Biar aku bisa video call segera. Aku belum ditahap video call. Apalagi Torik sendiri sudah mengungkapkan keinginannya segera bisa sama-sama seperti sahabatnya, yakni seperti Zil. Ya, Zil, adik dari Aurel yang sudah dapat pasangan. Tentu ia berharap bisa video callan seperti sahabatnya tersebut. Dengan siapa tentunya? Dengan Puji, guys. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Tentu seru sekali. Dan simaklah ini berbagai komentar terkait mereka berdua di malam hari ini, guys. Hitungan ketiga saya belum tidur-tidur. 1, 2, 3. Galah.
Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.